Thornton membuka keunggulan bagi Kamboja di penghujung babak pertama melalui siapakan penalti setelah sempat terjadi hands. Muhammad Hadi tenang sekali. Muhammad Hadi mencetak gol penyama kedudukan bagi Malaysia di awal babak kedua. Muhammad Hadi Fayad bin Abdul Razak, nama lengkapnya, menjadi eksekutor penendang penalti bagi Malaysia dengan tenang mengarahkan bola ke sudut kanan bawah ataupun kiri bawah dari penjaga gawang Hul Kim Hui tadi. Penalti Kamboja di akhir babak pertama dibayar kontan oleh penalti Malaysia di Kamboja. Kamboja terupas ke depan, cukup berbahaya tanpa pengawalan. Kita saksikan gol! Kamboja menambah keunggulan menjadi 2-1 melalui Narong Kakada. Melalui situasi quick counter setelah hampir sepanjang babak kedua, Malaysia terus menekan pertahanan dari Kamboja. Namun Kamboja berhasil memanfaatkan situasi quick counter untuk berbuah gol. Narong Kakada menggandakan keunggulan Kamboja atas Malaysia. Kita saksikan tak terkawal tadi, Narong Kakada cukup tenang untuk menjebol gawang yang dikawal oleh M. Azri. Kalastar Malaysia angkat bola ke kotak penalti. Ada Hairi di sana. Oh, mencoba untuk melepaskan tembakan dalam sudut yang cukup sempit tadi Hairi. Kita saksikan momen bagaimana gol yang terjadi, gol kedua dari Kamboja yang dicetak oleh Narong Kakada. Memanfaatkan situasi serangan balik tadi. Setelah